Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Siti Mutia. Jadi di video kali ini aku mau make up-an. Jadi challenge-nya itu aku pakai produk make up yang biasa mama aku pakai atau make up-nya punya mama aku. Sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol like and subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak terlewatkan video aku selanjutnya. Stay tune terus. Jadi ini muka aku belum pakai apapun, belum pakai skincare. Jadi aku mau skincare-nya juga dimulai dari yang biasa mama aku pakai. Amazing. Dan ini dia pouch mama aku. Ini banyak make up-nya. Enggak banyak sih, lumayan. Dan di sini sebelumnya aku mau pakai skincare yang biasa mama aku rutin pakai. Jadi yang pertama aku pakai Natu Republic. Dan step-step ini sesuai skincare rutin yang biasa mamaku gunain. Amazing. Di sini yang kedua aku lanjut pakai Nature Miracle Brightening Serum. Kalian bisa cek reviewnya di video sebelumnya ya. Dan Nature ini cepat banget ngeresepnya, jadi bisa mempersingkat make up atau waktu make upnya guys. Dan ketiga aku pakai skincare dari moisturizer Citra yang mutiara. Ini juga skincare udah berpuluh-puluh tahun dan aku juga pakai waktu SMP dan benar-benar mencerahkan. Dan aku sebelumnya juga pernah bikin battle, kalian cek di video sebelumnya ya. Selanjutnya ke make up, di sini aku pakai Pixi. Mamaku biasanya nggak pakai foundation, jadi sini aku langsung pakai Two-Way Cake dari Pixi yang nomor Natural Beige. Aku lupa nomor setnya, nanti aku taruh di description box. Di sini aku nggak mencampurkan sponge-nya, jadi aku pakai aplikator sponge dari cushion yang aku punya. Dan bedaknya nggak nutupin bekas-bekas noda jerawatku. Dan selanjutnya di sini aku pakai blush on dengan lipstick dari Cassandra Cosmetics. Dan di sini aku total-total aja untuk blush on dalam. Untuk alis kecintaan para ibu-ibu, jadi aku pakai Viva yang punya mamaku. Mohon maaf banget spoolie-nya agak kotor. Dan di sini aku sikatnya pakai di ujung aja. Lanjut aku pakai maskara dari Face to Face. Di sini maskaranya yang ada fibernya gitu, jadi dia ngevolume parah. Dan di sini aku pertama pakai fibernya dulu dan fibernya nggak nempel di bulu mata, jadi aku pakai maskaranya dulu baru pakai si fibernya. Jangan lupa untuk bagian bawah kalian juga pakai ya guys. Dan ini dia hasilnya. Ini parah sih, bagus banget maskaranya, aku suka banget dia ngevolume banget. Dan selanjutnya aku pakai untuk di bawah mataku kayak eyeliner bawah mata gitu. Kata mamaku sih ini buat matanya terlihat lebih belok, jadi aku ngikutin aja. Dan ini selanjutnya aku pakai lipstick yang tadi aku pakai buat blush on. Dan aku udah pernah bikin lipstick ini di makeup challenge, kalian bisa cek videonya sebelumnya. Dan ini dia hasilnya. A few moments later. Okay guys, sekian video kali ini.
semoga kalian terhibur. Dan itu aja challenge kali ini. Kalian komen di bawah seberapa mirip aku dengan mamaku. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like and subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak terlewatkan video-video aku selanjutnya. Bye girls, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.